Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, di video kali ini saya akan bertutorial cara membuat efek bass semakin empuk. Nah, adapun alatnya sahabat, dan mohon maaf sebelumnya, untuk Anda yang belum subscribe atau belum like, silakan subscribe dulu atau like dulu, supaya Anda tidak ketinggalan video saya berikutnya. Nah, baik sahabat, saya akan lanjutkan tutorial saya. Adapun bahannya seperti ini, hanya dengan memodifikasi alat seperti ini di power ampli Anda, maka bass ampli Anda akan semakin empuk. Nah, untuk menjelaskannya saya akan tes dulu sebelum saya pasang alat ini pada power ampli saya, sahabat. Oke, baik. Nah, ini masih standar sahabat, belum ada saya modifikasi di bagian input. Ini bagian input sahabat, di sini input menggunakan R3K3 sahabat. Saya zoom dulu. Nah, input menggunakan R3K3 standar sahabat. Dan ada juga menggunakan, nah, power ampli ada juga yang menggunakan inputnya dengan nomor ini. Nah, 104 atau 100 nano yang standar. Power ampli yang lain. Nah, di sini saya menggunakan inputnya dengan 3K3 dan saya akan modifikasi nanti dengan yang ini untuk menambah bassnya semakin empuk, sahabat. 364. Oke, saya tes dulu sebelum saya modifikasi. Nah, sahabat, sebelum saya modifikasi dengan yang ini, sahabat. Saya tes dulu, musik saya mulai di 051, sahabat. Dengan volume bisa Anda perhatikan nanti, supaya Anda dapat membedakan suaranya. Inilah suaranya sahabat, sengaja tidak saya buat volume di power amplinya bagian input. Nah, segini suaranya sahabat. Sebelum saya modifikasi dengan kapasitor ini, oke, baik, saya akan modifikasi. Nah, ini tadi sahabat letaknya 3,3 kilo restannya. Nah, yang ini lalu saya modifikasi dengan ini, saya ganti dengan Miller ini sahabat di bagian input ampli. Ada juga yang menggunakan seperti ini sahabat, Miller juga tapi nomornya 104. Nah, 104 sahabat. Nah, saya ganti dengan yang ini. Bagaimana perbedaannya? Oke, baik sahabat, tinggal saya tes, telah tersolder, saya tes dulu, saya masukkan listriknya, lalu saya apply. Ada perbedaan bukan sahabat? Suara semakin keras, bass semakin empuk. Nah,
bassnya semakin empuk, sahabat. Bassnya semakin empuk dengan hanya memasang alat ini, memodifikasinya. Nah, demikian cara menambah nada bass, merubah nada bass semakin empuk. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa, kritik, saran, dan komentar silakan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.